Gerakan-gerakan kaki. Piles kanan atau kiri. Ini merupakan salah satu gerak kaki yang terdiri dari 3 bagian. Dengan posisi tapak sirang pada, angkat salah satu tumit sambil putar ke depan berpusar pada pangkal ibu jari. Lakukan gerakan ini dalam 1 hitungan. Lalu angkat telapak kaki dari lantai. Terakhir, letakkan kembali ke posisi semula. Saat melakukan gerakan ini, usahakan jari-jari kaki selalu ditekuk ke atas dan lutut ditekuk. Ulangi gerakan yang sama pada kaki yang berbeda. Putar, angkat, letakkan. Putar, angkat, letakkan.